mensasar warga emas dan pesara kerajaan atau swasta dengan mengeksploitasi kad kredit mangsa sehingga menyebabkan mereka kerugian ribuan ringgit. Itu taktik sindiket goris dan menang yang terbongkar hasil tiga serbuan dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Kuala Lumpur dan menahan 15 orang membabitkan nilai rampasan RM807,798. Pengarahnya Arifin Samsudin berkata serbuan pertama dijalankan di kaunter jualan di pusat beli bela di ibu kota pada 11.30 pagi Jumaat lalu dan tiga orang disyaki ejen kaunter jualan ditahan. Berdasarkan siasatan awal, selepas kita tahan yang tiga tu, kita pergi kesan dan kita periksa sebuah rumah kediaman di Pucung dan kita dapati rumah tersebut telah dijadikan tempat penyimpanan barangan dan dokumen-dokumen untuk aktiviti goris dan menang ni. Jadi kat situ kita dah sita. Jadi pada masa serbuan yang kita buat on that day, kita tak dapat sebarang individu. Tapi bila kita sema, kita siasat balik, ya, rumah ini adalah sebuah homestay dan disewa. Dan kita percaya rumah itu telah ditinggalkan secara tergesa-gesa kerana masih mengandungi barang-barang seperti mana yang kita sebut di atas lah, yang mana kita sita tadi. Bergerak dari hasil siasatan di kediaman itu, pegawai KPDN HPKL seterusnya berjaya mengesan dan menahan seramai 12 orang. Ya? Jadi kita tahan 12 orang yang disyaki kita babit sebagai pekerja syarikat pada hari berikutnya, iaitu pada 13 Mac di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Jadi siasatan awal yang kita jalankan, kita dapati aktiviti syarikat ini dibuat daripada awal 2020 dan bergerak aktif lagi di beberapa negeri seluruh negara. Beliau kata mereka mensasarkan golongan warga emas dan pesara dengan mendapat tanda tangan pembeli ketika menyertai goris dan menang sebelum memaksa membeli barangan dengan harga mahal menggunakan kad kredit selepas memenangi baucer.